Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbek Gresik episode ke-14, kita berada di Gedung Eko Wandowo. Tak ada waktu untuk berdebat, kita indah sebagai sahabat. Tak ada waktu urusi beda pendapat, kami sudah nikmat hidup tanpa sekat. Ingin seperti rumput dan pepohonan, berkelakar setia di tepi hutan. Ku ingin seperti tanah, air dan pasir, saling melengkapi, mengalir tanpa debat kusir. Gerbek Gresik kali ini kita berada di sini dalam rangka mendukung hari ulang tahun Eko Wandowo yang ke-47. Jadi teman-teman dari Gerbek Gresik bekerja sama bergotong royong di sini untuk mempersiapkan tempat supaya nanti pada saat digunakan acara di Gedung Eko Wandowo itu tempatnya sudah bersih. Ku ingin seperti rumput dan pepohonan, berkelakar setia di tepi hutan. Ku ingin seperti indah bunga dan kumbang, dalam diam selalu saling menghidupkan. Kami bergerak berjalan serentak tanpa seragam, kami hadir beragam. Di mana terik udara yang sama, kami bergerak asik dan bahagia. Oh gitu ya. Alhamdulillah kita berkesik pada pagi hari ini kita di Eko Wandowo mensupport kegiatannya yang insya Allah malam minggu nanti ulang tahun yang ke-47 atau beberapa, dan teman-teman Permuja terlibat dalam grup Gresik melaksanakan kebiasaan-kebiasaan rutinitas yang teman-teman lakukan grup Gresik berkah kelompok lelah. Tak ada waktu untuk berdebat, kita indah sebagai sahabat. Tak ada waktu urusi beda pendapat, kami sudah nikmat hidup tanpa sekat. Ku ingin seperti rumput dan pepohonan, berkelakar setia di tepi hutan. Ku ingin seperti tanah, air dan pasir, saling melengkapi, mengalir tanpa debat kusir. Pak De Slamet selaku penanggung jawab perlengkapan, bagaimana persiapan acara ulang tahun Eko Wandowo? Persiapan sudah 90%. Toh, ya. Tinggal beli kayu untuk bingkai biar panggung nanti kelihatan hidup dan cantik, karena akan dihadiri oleh Bapak Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gubernur juga bisa menilai bahwa kreasi anak Jawa ini sangat luar biasa. Berkelakar setia di tepi hutan. Ku ingin seperti indah bunga dan kumbang, dalam diam selalu saling menghidupkan. Setelah tadi kita bersih-bersih di depan menghamparkan pasir, sekarang kita membantu teman-teman dari Eko Wandowo untuk memasangkan backdrop acara hari ulang tahun Eko Wandowo. Halo, ini tokoh-tokoh Gerbek Gresik yang selalu setia walaupun agak lambat. Siap. Ojo. Kita indah sebagai sahabat. Tak ada waktu
Semoga Grebek Gresik selalu membawa manfaat. Tetap semangat Grebek Gresik dan tidak pernah mati. Semangat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tayangan Grebek Gresik episode 14 ini, dan kita akan berjumpa di Grebek Gresik selanjutnya. Karbim, di mana Mas Alan? Mengalir tanpa debat kusir. Takdir memang ingin kita berbeda agar lebih indah saling mengenal.